sahabatku semuanya dimanapun berada, pencari properti atau pejuang rumah sendiri. Nah, ini aku lagi, kemarin tuh ada yang request, Kak, tolong di update progresnya tampak siring Citra Majar aja dua. Oke, ini aku mau nyempatin mau kesana. Jadi kita akan kesana sore hari ini. Ini udah mulai geluduk ya, tapi ya semoga nggak hujan sebelum aku sampai pulang ke rumahnya. Nah, apa ya, aku mau sekali melihat progresnya itu Citra Maja Raya 3 yang lagi progres Garden Villa. Oke, sebelum kita lanjut, buat yang belum dukung aku, monggo silahkan di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman kalian supaya aku semakin semangat. Dan buat yang sudah dukung aku, terima kasih banyak yang sudah selalu support. Thank you, bro. Thank you so much. Semoga kalian selalu dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku mau siap-siap dulu ya. Kita mau berangkat. Mau berangkat nih. Jadi aku tuh harus pakai topi dulu karena rambut aku ya, rambutku itu ini takutnya terbang-terbang, bukan terbang-terbang sih. Jadi kan pakai motor tuh, jadi nah kayak gini biar rapi aja. Nah guys, agak-agak rapi ya. Nah biar rambutnya tuh nggak kusut nanti. Oke, kita akan lanjut bawa motor sendiri. Jadi takutnya nanti kacau balau nih. Oke. Kita jumpa di lokasi ya. Ibu, mau ke CMR2. Nih suasana ya di Geria Nusa Indah itu kayak gini teman-teman. Jadi rapi, walaupun dia rumah subsidi, dia tetap rapi. Ini belum banyak huni yang di bagian depan, lagi pada izin reno apa semuanya. Berangkat. Ini bukan a day my life gitu, jadi ini sengaja kita berangkat sore-sore karena kalau siang tuh panas banget. Nanti sekalian aja aku mau cari makan ya. Oke. Ini kita mau nyobain jalan kampung ya. Kita lewatin desa Pasir Kembang. Jalanannya jelek ya teman-teman, jadi makanya aku tuh males sebenarnya jalan ini. Ini adalah kantor desa Bundes Pasir Kembang. Jalannya tuh jelek. Tapi jalan di sini tuh nggak jauh kalau dari CMR2. Nih, kalau di sini nih kita masih menemui tai kebo, tai sapi. Thank you.
udah nyampe di ini adalah itu Citra Bisnis ya, jadi Avenue. Jadi ini adalah klasternya Tewana. Nah, di situ ada sekolahan Mutiara Bangsa. Oke, kita akan lanjut aja menuju ke Citra Mutiara Bangsa. Oke, ikutin aku, don't forget di subscribe, like, comment, serta share buat kalian. Oke, let's go. Ini aku akan tetap ngeliatin ke kalian jalanannya ya. Ini jalan kampung yang aku lewatin. Nah, ini akan segera dibangun juga nih. Aku nggak tahu tapi klaster apa ya teman-teman. Oh my god. Oh, ada truk lagi. Oke. Ternyata kita masih bisa mengendalikan motornya. Udah terbiasa dengan tangan satu ya, guys. Nih, kayak gini nih. Oke. Nah, di bundaran ini kita bisa langsung ke Citra Maja Raya 3, bisa juga langsung ke Citra Maja Raya 2. Tapi aku mau Citra Maja Raya itu dulu deh. Citra Maja Raya 2. Jadi aku harus belok di sini. Belok apa gimana ya? Nah, ya. Di situ deh kayak. Harus ke sini dulu aku. Soalnya nggak bisa langsung di situ. Tidak boleh. Tadi ke situ karena jalannya nggak ada puteran, jalannya cuma satu arah. Kita akhirnya ke Dampak dulu, baru nanti ke Citra Maja Raya 3 ya, ke Garden Villa. Oke, let's go, ikutin aku ya. Guys, ini ada apa ya? Ada acara, pesta kah, bahkan? Oke, nih, kayaknya nikahan deh. Tapi nggak tahu deh acara apa ya. Ya udahlah ya, kita udah nggak lama lagi, udah mau nyampe. Oke, aku mau jelasin juga di situ ada sekolahan Muslim Cindikiyah. Oke, nah, ini aku udah mau mendekati klaster Ubud, terus klaster ini apa namanya, Villa Nusa Dua. Nah, ini dia aku udah di Citra Bisnis Avenue Citra Maja Raya 2 di Ubud. Di dalam Ubud ini juga banyak klaster ya guys, banyak klaster di situ. Di situ juga banyak klaster. Oke, kita soalnya hari ini target kita bukan klaster-klaster itu. Target kita hari ini adalah klaster Tampak Sirik. Oke. Okay. Lagi udah sampai di bundaran 2 ya, guys. Nah, di situ ada acara apa itu ya? Ada acara tuh. Gang apa gitu. Nih, kita langsung aja. Oke, okay, guys. Ini kita sudah sampai di depannya Tampak Sirik. Nah, tuh gerbangnya Tampak Sirik ya. Kita lanjut aja masuk. Nah, kita mau lihat progresnya tanpa sirik. Oke, ini screennya kita gak ada. Oke, ini kita lihat ini tanpa sirik ya. Oke, tuh tampak sirik. Ini adalah progresnya ya. Udah mau keluar guys. Tuh, tampak siring 7 sebelah sana. Ini lagi pengerjaan juga tuh ya, kayak gitu.
Ini kita bisa lihat semua ini ada tampak 99, ini 8. Nah, bagi teman-teman yang udah yang rumahnya di sini ya monggo diciri sendiri ya rumahnya ya. Soalnya kita nggak tahu rumahnya yang mana. Oh, ini lagi pembuatan ini. Ini tampak siring 11. Oke. Nah, untuk tampak siring 11 ya kayak gini ya rumahnya ya. Oke. Tuh progres ya. Iya guys. Eh 12 di sini. Oke. Okay. Oh. Ini ada 15 tampak siring 15. Nah, oke. Okay. Ini rumahnya seperti ini. Oke. Okay. Kita nggak tahu ya nomor rumahnya, pokoknya intinya seperti ini bentukannya. Nah, ini adalah tampak siring 15. Oke. Ini udah rapi ya teman-teman, coba kita lihat. Tapi kita nggak bisa lihat dalamnya karena udah ditutup. Kita lihat aja, ini karpotnya nih pas buat dua mobil ya. Nah, pintunya sebelah sini. Tapi ini udah dikunci karena udah kelar. Nih, itu kamar, itu ruang terbuka, di sebelah situ ada kamar lagi, di samping ada dapur itu. Oke, kita lanjut aja. Kita mau lihat ada sih yang belum jadi. Kita lihat aja yang belum jadi ya. Sini. Biar nggak penasaran, ini yang dua kamar ya. Sebenarnya kan ada yang tiga kamar di depan. Ini kan dua kamar. Oke, kita lihatnya di sini. Lewatnya sini, ini sama sih kayak yang ini, kayak gini. Ini ruang tamu, ini kamar, ya kamar utama. Ini ruang keluarga sama ruang dapur. Di sini ada ruang terbuka. Terus di sini ada kamar mandi. Ini kamar mandinya. Terus kita lanjut di sini ada ruang terbuka lagi, sisanya. Terus di sini nanti kaca. Terus kita lihat. Dan ini adalah ruang kamar lagi. Nah, ini kalau kalian lihat di sini nih. Ini sama persis nih. Nah, tuh kayak gitu tuh ruangnya ya. Oke. Okay. Kita lanjut aja deh. Tampak siring 9 gitu ya. Oke, okay. Ini yang 3 kamar tidur. Ya, kita akan lewat aja sih. Oke, teman-teman. Tadi kita enggak sudah finish ya. Udah sebentar lagi kelar nih semuanya. Tuh. Ini yang 7 tuh kayak gitu. Udah mulai rapi ya, teman-teman, buat yang ngambil di tampak siring. Oke, yang ini udah ada nomor rumahnya tuh. Nah, nomor Y06 nomor 2. Tuh, udah ada semua nih. Kalau ini yang masih progres nih, nih ya. Nah. Nah, di situ ada Desa Maja Baru. Desa Maja Baru. Jadi kayak gini ya rumahnya. Oke, kita akan lanjut. Kita mau ke ini sekarang. Kita mau ke Citra Maja Raya 3. Oke. Thank you.
thank you for watching. See you next video. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, serta di share ke teman-teman kalian. Kita lanjut ke Citra Maja Raya 3.